pelaku pemalsuan sejarah dan penerus kepalsuan sejarah. Ditulis oleh Tito Gatsu, buku tulisan Nugroho yang dijadikan sumber pembentukan sejarah nasional yang memojokkan kaum komunis adalah 40 hari kekalahan G30S yang awalnya berangkat dari pernyataan Soeharto pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 di hadapan staf Kostrad bahwa PKI berada di belakang aksi yang dilakukan Kolonel Untung. Nugroho kemudian menggunakan pendapat Soeharto tersebut sebagai dasar untuk menuliskan bukunya yang akhirnya diterbitkan pada Desember tahun 1965. Bukannya melakukan riset yang bersifat objektif layaknya seorang sejarawan yang melakukan studi terhadap suatu fenomena sejarah. 2 tahun kemudian, Nugroho berupaya untuk merevisi tulisannya yang minim data sejarah tersebut dengan mengajukan beberapa bukti dari pengadilan militer yang disusun oleh Ismail Saleh. Yang menarik dalam hal ini adalah bahwa upaya penyelidikan terhadap bukti-bukti sejarah hanya dilakukan Nugroho Noto Susanto pada pihak militer tanpa diimbangi dengan melakukan penelitian pada kelompok komunis, pelaku atau korban maupun saksi korban, dan bagaimana dengan pembantaian anggota dan simpatisan PKI yang terjadi di seluruh Indonesia pasca peristiwa G30S PKI. Sehingga terbitan kedua dari buku tersebut pun tidak menghadirkan sudut pandang yang berbeda dari buku yang pertama, yakni dikotomi hitam putih PKI salah dan militer benar. Saskia Wiringa dalam bukunya, Penghancuran Gerakan Perempuan, Politik Seksual di Indonesia Pasca Kejatuhan PKI, menyatakan bahwa karya yang ditulis oleh Nugroho Noto Susanto merupakan ulasan sejarah tentang peristiwa G30S versi Angkatan Darat. Versi sejarah tersebut menyatakan bahwa PKI telah bertahun-tahun melakukan infiltrasi ke dalam militer dengan membentuk biro khusus yang dibentuk oleh Aidit dan dipimpin oleh Syam Kamaruzaman. Upaya kudeta yang dilakukan oleh Aidit itu, menurut Nugroho, bertujuan untuk mencegah kekuatan militer masuk ke dalam pemerintahan setelah jatuhnya Soekarno dan membawa partai dan pahamnya ke dalam ruang kekuasaan. Bahkan pembentukan pola pikir bahwa komunis adalah penjahat bangsa dilakukan dengan cara yang jelas sangat picik dan curang, yakni dengan melakukan pemalsuan terhadap hasil visum jenazah para jenderal yang terbunuh pada malam tanggal 30 September tahun 1965. Dari hasil laporan autopsi jelas bahwa tubuh para korban dicincang. Padahal hasil visum et repertum oleh tim autopsi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto atas jenazah 7 perwira menunjukkan mereka tewas karena tertembak. Visum menyatakan tak ada luka sayatan pada kelamin para korban. Prof. Dr. Arief Budianto, ahli forensik Universitas Indonesia yang tergabung dalam tim autopsi, membantah sejumlah laporan soal penyeletan alat vital yang diberitakan oleh Berita Yuda dan Angkatan Bersenjata, 2 harian di bawah militer. Kami periksa penis-penis para korban dengan teliti. Jangankan terpotong, bahkan luka iris saja sama sekali tidak ada. Kami periksa benar itu, dan saya berani berkata itu benar. Itu faktanya, kata Arief kepada majalah D&R edisi tanggal 3 Oktober tahun 1998, seperti dikutip dari buku Siapa Dalang G30S? Soal mata yang dicongkel, memang kondisi mayat ada yang bola matanya copot, tapi itu karena sudah lebih dari 3 hari terendam, bukan karena dicongkel paksa. Saya sampai periksa dengan saksama tepi mata dan tulang-tulang sekitar kelopak mata, apakah ada tulang yang tergores. Ternyata tidak ditemukan, ujar Arief. Pemberitaan media-media kala itu, menurut Arief, membuat tim autopsi ketakutan karena mereka tak menemukan fakta yang sama. Penekanan narasi kejahatan PKI pada peristiwa G30S didengung-dengungkan oleh berbagai pihak yang mendukung pemerintah Orde Baru menggunakan sejumlah media massa seperti radio dan surat kabar yang akhirnya membentuk suatu hyper-reality di mana masyarakat Indonesia tidak lagi mampu mengetahui realitas atau sejarah yang sebenarnya tentang kejadian G30S, baik kronologi maupun tokoh-tokoh yang bermain sebenarnya. Bagaimanapun, Nugroho bisa mencapai titik karir yang memukau di setiap bidang yang ditekuninya, bahkan sampai mendapatkan kontrol atas sejarah nasional Indonesia, menurut saya dipengaruhi berbagai faktor. Antara lain status sosial, ayah Nugroho merupakan salah satu pendiri Universitas Gadjah Mada, keberpihakannya pada ABRI, dan juga kemauannya untuk berbohong dalam tulisan-tulisannya tentang sejarah, yang berarti juga menyayat harga diri dan nilai kemanusiaan bangsanya sendiri.
Di samping itu, peranan tokoh masyarakat dalam pembentukan hegemoni kejahatan komunisme dan heroisme militer juga cukup penting, dalam hal ini adalah pemuka agama. Pemerintah Orde Baru juga menggunakan istilah-istilah kebudayaan untuk memecah belah anggota masyarakat. Yakni dengan abangan sebagai para penganut agama Islam yang juga komunis atau tergabung dalam partai nasionalis yang dulu diwakili PNI sekarang PDIP, dan putih sebagai muslim yang taat dan bersih. Istilah-istilah tersebut digunakan di lapisan masyarakat kelas bawah, seperti mereka yang tinggal di kampung, untuk mendukung stigma yang menjadikan adanya kesenggangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, pemuka agama yang ingin selamat cenderung menyisipkan pembahasan tentang kejahatan dan kealpaan iman dari orang-orang komunis dan kesucian dari pihak militer yang tidak hanya gagah berani, namun juga pemeluk agama yang taat. Dan mengingat betapa para pemuka agama tersebut mudah menjadi pihak yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas, maka pesan-pesan anti-komunis yang terselip dalam penyampaian khotbah agama pun masuk dengan mudah dan terkadang menjadi dogma. ABRI, dalam film pengkhianatan G30 SPKI, digambarkan sebagai sosok pahlawan yang berhasil meredam kekacauan yang ditimbulkan oleh pihak komunis dengan cita-citanya untuk menjatuhkan pemerintahan dan merebut kekuasaan. Sehingga seakan-akan bangsa Indonesia tidak akan selamat jika tanpa adanya ABRI dan tentu saja kebijaksanaan Soeharto sebagai pemegang kendali perintah tertinggi. Hal tersebut juga telah coba disampaikan oleh seorang sejarawan dan dosen Australia bernama Catherine McGregor dalam bukunya History in Uniform, Military Ideology and the Construction of Indonesia's Past, yang membahas tentang praktik kendali pembentukan narasi sejarah nasional Indonesia yang dilakukan pemerintah Orde Baru dengan dibantu oleh beberapa individual dan pihak-pihak yang mendukung, antara lain A.H. Nasution dan Nugroho Notosusanto, seperti yang telah dibahas di atas. Buku tersebut berisi analisis yang berdasarkan pada wawancara, koleksi museum, buku petunjuk militer, film, buku-buku paket, dan buku-buku sejarah. Usaha Catherine untuk menghadirkan suatu kenyataan bahwa tokoh akademisi memainkan peran penting dalam pembentukan legitimasi militerisme perlu dihargai. Karena itu merupakan salah satu tindakan yang diambilnya sebagai seorang sejarawan yang bebas dari kepentingan politik untuk membangunkan kita dari lagu Nina Bobo yang dinyanyikan pemerintah, bahwa kita dengan hidup berdampingan bersama militerisme, maka kehidupan bermasyarakat akan menjadi aman dan sentosa. Karena jika kita mau membuka mata dengan lebih lebar, terdapat sebuah indikasi kuat bahwa nyanyian itu masih terus dikumandangkan sampai sekarang di tengah masyarakat yang katanya menganut sistem demokrasi ini. Beberapa orang dari generasi sebelum kita pernah merasakan menjadi korban kemanusiaan pada tahun-tahun menyusul malam tanggal 30 September tahun 1965. Dan apakah yang kita alami sekarang sudah menunjukkan upaya dari pemerintah untuk mengoreksi apa yang telah terjadi di masa lalu? Tentu saja belum. Jawaban tersebut berdasarkan pada fenomena represi pihak militer yang masih saja terjadi sampai sekarang, yang tampak pada pembubaran acara-acara diskusi yang digelar oleh organisasi masyarakat yang ingin mengungkap kebenaran atau menyampaikan pengetahuan yang sempat coba dihentikan penyebarannya oleh pemerintah Orde Baru. Dan juga upaya pelarangan atau pembatasan buku-buku yang masih dianggap terlarang. Tidak hanya itu, penangkapan juga masih diterapkan oleh pemerintah reformasi pada masyarakat yang tidak berniat untuk melakukan pelanggaran, seperti mengenakan simbol-simbol yang masih menjadi momok tidak berdasar bagi pemerintah. Hal itu merujuk pada kesimpulan bahwa pemerintah masih menjadikan militerisme sebagai suatu solusi untuk membatasi hak-hak warga negara, seperti hak untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat. Padahal secara ideologi, konsep demokrasi seharusnya tidak memosisikan warga negara sebagai pihak yang terjajah oleh kekuasaan otoriter yang bersifat represif. Namun masih saja di usia reformasi yang lebih dari 20 tahun, konsep demokrasi seakan hanya kerangka tanpa isi yang dibangga-banggakan oleh beberapa pihak yang tidak mau mengkritisi warisan militerisme Orde Baru. Apalagi dalam bulan September tahun 2017, saat itu Panglima TNI yang dijabat Gatot Nurmantio mewajibkan seluruh prajuritnya menonton film pengkhianatan G30 SPKI tanpa pernah berpikir hal itu akan kembali membuka luka lama bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi kaum yang mengalami diskriminasi tersebut. Dan yang tidak mengalami terus berpegang pada sejarah kebohongan yang diciptakan oleh TNI itu sendiri.
Mereka tidak berpikir bagaimana harga diri bangsa Indonesia yang dianggap bangsa pembohong, padahal seluruh dunia sudah mengetahui bahwa itu propaganda kebohongan. Ketika ditanyakan masalah ini, beliau malah mengatakan, "Emang gue pikirin, sungguh suatu jawaban amoral yang amat memalukan, hanya untuk menutupi sejarah kebohongan. Bagaimana mau menjadi bangsa yang besar dan menjunjung peradaban? Jika kita kembali pada pembahasan film pengkhianatan G30 SPKI, maka kita akan menyadari adanya suatu paradoks dalam representasi dan kenyataan dari adegan menyayat tubuh jenderal pada malam tanggal 30 September tahun 1965. Melalui permukaan layar kita bisa melihat para pemeran tokoh anggota Gerwani melakukan penyiksaan fisik pada para jenderal yang menjadi korban pada tragedi tersebut, seperti menyayat tubuh dan memotong alat kelamin mereka. Lalu pihak militer dengan seragamnya yang gagah muncul sebagai pahlawan yang dengan sigap mampu mengembalikan keadaan negara menjadi aman dan tenteram. Tidak ditunjukkan tindakan-tindakan represif yang terjadi pasca malam tanggal 30 September tahun 1965 di berbagai daerah di Indonesia. Representasi tersebut coba ditekankan sebagai sebuah fakta yang tidak terelakkan, bahkan dijadikan dasar yang melegitimasi pembubaran PKI, Gerwani, BTI, dan organisasi-organisasi lain. Bahkan sampai pada penangkapan, pemenjaraan, penyiksaan, dan pembunuhan anggota-anggotanya. Penggambaran tersebut kemudian berusaha dipatahkan melalui penelitian yang dilakukan berdasarkan data visum jenazah para jenderal yang dibunuh dan dibuang ke lubang buaya. Yang sebenarnya berdasarkan fakta aktual tidak lain hanyalah suatu konstruksi kebohongan yang dirancang oleh pemerintah Orde Baru sebagai pencetus proses produksi film tersebut. Namun walaupun upaya penyampaian kebenaran tersebut telah dilakukan beberapa pihak, representasi tentang kejahatan pihak komunis yang tega menyayati tubuh jenderal dan bahkan sampai para anggota Gerwani menari dengan bertelanjang dada masih saja dimenangkan dan dicekokkan dalam pola pikir masyarakat. Pada saat yang sama, propaganda yang menekankan peran militerisme juga masih berlangsung, menyebabkan pola pikir yang juga belum banyak berubah dari yang telah dikonstruksi oleh pemerintah Orde Baru. Sekali lagi, saya merasakan suatu bentuk kecemasan yang mendalam terkait izin yang diberikan oleh Mendagri bagi perusahaan televisi untuk menyiarkan film pengkhianatan G30 SPKI. Karena jika saran tersebut benar-benar diimplementasikan, maka propaganda yang pernah dilakukan pemerintah Orde Baru bisa dikatakan akan kembali muncul ke permukaan yang selanjutnya bisa menjadi bagian dari agenda politik pemerintah dan berlangsung tanpa perlawanan. Jika hal tersebut terjadi, maka warisan Orde Baru tidak lagi menjadi warisan yang berusaha ditinggalkan, namun bisa menjadi tradisi pemerintah yang akan terus menyayat harga diri bangsa yang sebenarnya masih belum sembuh ini.